Selamat datang ke dalam channel ini. Platform kami semestinya membawakan isu-isu politik terhangat pada setiap hari. Untuk tidak ketinggalan, Anda boleh menekan butang subscribe dan tekan butang like agar Anda mendapat video terbaru setiap hari daripada channel ini. Terima kasih. Sebelum kita lanjutkan ke berita terkini, Anda diwajibkan untuk menekan butang subscribe dan aktifkan lonceng Anda untuk mendapat info terbaru setiap hari. Terima kasih. SPRM sedia semak tuduhan Rafizi Suruhanjaya. Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM belum terima sebarang laporan berhubung pendedahan timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli mengenai kelulusan projek tebatan banjir bernilai 2 bilion ringgit Malaysia. Pun begitu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki berkata pihaknya sedia membuat semakan mengenai dakwaan Rafizi itu. Setakat ini saya tidak menerima laporan, namun apa yang disebut kita ambil perhatian kerana segala maklumat yang diberikan kepada orang ramai, laporan secara bersemuka atau mana-mana media, kita akan ambil maklum. Sekiranya dakwaan berkenaan berasas, kita akan buka siasatan lanjut, katanya kepada media di Kota Baru hari ini. Azam berkata demikian selepas majlis pengurniaan kehormatan Kelantan sempena ulang tahun Hari Keputeraan Sultan Kelantan V yang ke-53. Setakat ini kita tunggu dan lihat serta kita semak terlebih dahulu, katanya lagi. Rafizi sebelum ini mendakwa Kementerian Alam Sekitar dan Air KASA yang diterajui Tuan Ibrahim Tuan Man dalam proses menganugerahkan projek tebatan banjir bernilai 2 bilion ringgit Malaysia secara rundingan terus kepada syarikat milik individu yang dikatakan mempunyai kaitan dengan pemimpin UMNO. Timbalan Presiden PKR itu mendakwa dimaklumkan sumber kerajaan bahawa usaha meluluskan segera projek itu di bawah pentadbiran kerajaan sementara sebagai timbal balas selepas menerima dana PRU15. Dia menuntut Tuan Ibrahim menjawab dakwaan itu dan memberi jaminan tidak akan meluluskan sebarang projek dalam tempoh pentadbiran kerajaan sementara kerana ia bertentangan dengan pekeliling perbendaharaan. Semalam, Menteri Alam Sekitar dan Air itu memberikan tempoh 7 hari kepada Rafizi untuk memohon maaf dan mencadangkan jumlah ganti rugi kepadanya atau berdepan tindakan undang-undang. Timbalan Presiden PAS itu berkata Rafizi memfitnahnya dalam isu kontrak tebatan banjir kuasa bernilai 2 bilion ringgit itu. Ditanya sama ada SPRM akan memanggil Rafizi untuk mengambil keterangan atau tidak, Azam berkata perkara itu belum diputuskan lagi dan pihaknya mengalu-alukan Rafizi untuk mengemukakan maklumat. Kita mengalu-alukan Rafizi atau mana-mana pihak untuk tampil, mensalurkan maklumat kerana kita terbuka. Dan ini adalah tugas kita, sekiranya ada asas untuk menjalankan siasatan, kita akan buat, tambahnya lagi. Sementara itu, Tuan Ibrahim menyatakan kesediaan untuk disiasat dan dipanggil SPRM berhubung dakwaan itu. Katanya, tiada apa yang perlu disembunyikan kerana jelas dakwaan Rafizi bersifat tomahan terhadapnya. Jika SPRM panggil saya untuk ambil keterangan pada waktu pagi, pagi itu juga saya akan sampai dan tidak akan tertangguh-tangguh. Saya tidak ada masalah. Sebaliknya akan memberi kerjasama sepenuhnya kerana tiada apa yang perlu disorok atau disembunyikan, katanya lagi. Terima kasih kerana menonton.